rajin belajarnya ya, Nak. Iya, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu, bentar, Bi. Kenapa? Buku PR ketinggalan. Bentar ya. Bapak ganteng. Hehehe, Bibu ganteng. Loh? Bibu cantik. Yuk, sarapan dulu yuk. Udah jadi nih. Ayo. Babab, ayo. Buru dingin es gorengnya. Iya. Pak Haji. Lu jogging, Mak? Kelihatannya gimana? Tapi lu kagak ada keringetnya. Lihat nih keringet gua. Saya gak ngerti maksud Pak Haji. Padahal nih Pak Haji, saya udah jogging dari tadi. Lu niatnya salah sih. Salah gimana, Pak Haji? Gua jogging niatnya buat olahraga. Kalau lu niatnya cuma buat gaya-gayaan doang. Ya Allah. Ibu ambilin ya yang baru. Ini, Bab. Makasih. Enak, Bab, nasi gorengnya. Enak, atuh. Apalagi telur mata sapinya ya. Kimot! Kamu ngapain di situ? Pak Sofyan, ini Pak, lagi jogging Pak. Jogging? Iya. Masa di depan rumah emak? Iya Pak, ini apa? Itu Pak. Udah. Kamu selesaikan joggingnya, terus masuk ke tempat cucian motor. Iya Pak, siap Pak. Rangka. Bab, berdoa dulu dong. Berdoa? Bismillah aja kan? Ini doa yang benar, yang panjang. Oh, ya udah tuh. Cok tangannya. Ya Allah, lancarkanlah urusan kami hari ini dan berikanlah kami rezeki yang banyak. Amin. Dah. Angkat. Ada apakah dengan gerangan Cimot? Gue bisa nungguin Feni bang di depan rumah emak. Dia gak keluar-keluar. Apakah Cimot tidak berusaha untuk memanggilnya? Ya gue malu lah bang. Nanti kalau dia keluar, terus dia nanya kayak gini. Mas Cimot, ada apa? Terus gue jawab apa? Bingung lah. Cimot tidak usah bingung. Katakan saja kalau Cimot sangat merindukannya seperti ini. Feni, aku sangat merindukan kamu. Begitu. Norak tahu bang kayak gitu. Norak. Iya sih. Memang norak. Akan tetapi dengan Cimot jatuh cinta saja, itu kan sudah norak Cimot.